Alright, kekal. Masih lagi bersama dengan saya, PM bersama AM, Hazal Mubin. Tapi jam ini ialah satu jam saya akan bersama geng-geng Kepo. Iaitu Kepo. Sidang Suka Bersih Radio dan dengar suara. Hi, boy. Tak, bini aku cakap dia tak suka. Dia kata nampak macam kepala aku kecil, badan aku besar. Betul? Sebab tu you kena exercise. Gelak kuat je aku. Badan aku besar bukan gemuk. Oh. Beza dah yang. Maksud dia okey. Kau cakap gemuk cakap jelah. Okay, cute. Terima kasih. Lah. Bos suka kau robot minit. Sihat ber eh? Sihat. Sihat. Yeah, I like. Okay, di Dayang. Di Dayang. Okay, sihat. Yeah. Alhamdulillah. Alright. Running. Bahasa Melayu. Berlari. Boleh katakan trend juga kan, running. Dia trend ke ataupun nak jaga kesihatan? Aku, saya ni tak faham budaya tu mula-mula. Sebab aku ada member seorang ni. Okay. Dia siap booking dia punya appointment untuk berlari ni dalam setiap satu marathon ke jogathon ke apa ton ke. Kadang-kadang 3 bulan ke hadapan. Sebabnya, betul? Orang yang menganjurkan running ni pun dah tak ada ruang dalam kalender sepanjang tahun nak menganjurkan marathon ni sebab dah banyak sangat. Bila aku tengok dia, dia jadikan benda tu sebagai hobi tau. Sampaikan dia pergi ke Sydney Bridge, dia pergi ke Danang lah, Hanoi lah. Apa yang best sangat berlari ni? Dia kata dia mula-mula memang rasa macam berat. Yelah, kau nak cecah 21 km, minimum pun fun run ada 5-10 km. So yang 5-10 km tu macam tak teruk sangat. Tapi yang 21 km tu betul-betul kau kena train. Dia bukan untuk menang, tapi sekadar untuk menghabiskan. Aku still tak boleh faham. Sampai hari ni aku lagi rela untuk berlari dalam gym daripada berlari di luar. Aku rasa untuk setengah orang tu dia jadi trend sebab semua orang buat. Semua orang buat, dia pun nak buat. Tapi tak tentu benda tu akan berterusan ataupun terhenti selepas 6 bulan ke setahun ke. Tapi ada setengah golongan tu yang anggap benda ni serius. Personally, Dayang pun run juga. Run tu start bila? Dah lama minat ke atau baru-baru start? Baru start last year. Because before this, Dayang tak boleh run tau. Kalau run 1 km, 2 km, dah pancit. Termuntah tau. Boleh termuntah maksudnya lepas lari. Maksudnya tak kuat lah. Tak kuat. Tapi recently, ramai geng-geng arena pun start running juga. So kita pun saja je lah join. Dan bila kita dah join tu terjebak. Bila kita dah complete 3 km non-stop tu rasa macam I boleh buat 5 km. Bila dah habis 5 km tu rasa macam nak habiskan 7 km. Habis 7 rasa nak habiskan 10. Rasanya personally untuk ramai orang itu sebab dia nak cabar diri sendiri. Kita selalu rasa tak boleh lah, nanti pancit lah, nanti pengsan lah, nanti apalah. Tapi tiba-tiba bila kita betul-betul push badan kita, kita boleh buat. Tapi push tu berpada-pada lah, jangan sampai injured. Macam sekarang. Ada pula golongan yang buat benda ni, dia punya semangat dia dalam Instagram. Dia akan post setiap kali dia run. Balik-balik aku tengok muka dia, badan dia sama je. Tak ada pun turun, gelebeh sama. Aku sedar diri, aku tak se-fit dululah. Tapi aku tak adalah masuk Instagram pergi letak, "Oi, hari ni aku buat 40 km. 40 km, contoh. 40 km. Contoh. Sebab apa? Aku tahu diri aku sendiri. Kalau aku start buat benda tu dan aku tak maintain, orang akan kecam aku. Running ni aku minat. Aku tak power, aku tak kuat, tapi you aku minat. Sebab tu bila kau cakap pasal nak kurus ke tak, okay, dia tengok objektif dan juga program training. Sebab sebenarnya salah satu cara yang paling mudah untuk kita kurus tapi kena seiring dengan penjagaan makan lah, ialah sistem kardiovaskular. Sebab tu basic untuk setiap orang normal, cebur bidang sukan lain pun, tapi asas training tetap sistem kardiovaskular. Kardiovaskular tu apa lah? Sistem tenaga jantung. Kita gerakkan jantung kita. Sebab tu orang yang pasif memang tak buat apa langsung. Memang kerja dia pasif, risiko untuk kena sakit jantung sangat tinggi. Kena faham pada aku, sebab tu kena jogging. Macam mana you start running dulu, you tak ada rasa macam mengah ke masa? First mengah lah, sebab first pace I ingat first 11 lebih lah, first pace I. Lepas tu dia improve sampai kita ketagih. Until now, dah join by a few marathon kan? You start dengan berapa km and then you move to berapa km, berapa km? Masa 2012, I masuk fun run sekali. Tu 5 km tapi tak run kan. Jalan je lah. Lepas tu 2018 tak ada. 2019 my first run. 10 km. Start dari positif, I boleh buat. Tapi ambil masa yang lama. March, the next event I, August. Cipu daripada besar kurus lah. Tak ada lah. Bagi I, dia, you punya mental kena kuat. Mental tu 60% main peranan. Tapi kan, I perasan yang you selalu pakai headphone kan? Bila yes, you run. Tu my distraction music, lah. You music apa yang you selalu dengar? Jenis-jenis apa? Beyonce? Bergantung lah. Aiman, you kan rockers kan? Professional lah. Gila, rockstar. Ini rockstar sebenarnya. Some people, dia dengar lagu untuk run bagi motivasi. Ada tak apa-apa lagu rock yang you boleh bagi contoh yang maybe boleh bagi motivation? I have one song. Dia daripada this, macam hardcore je band lah. Nama dia Comeback Kid. Nama lagu dia Wake the Dead. Kira okay, macam kita mati, kita bangkit, kita terus run. Tapi sebenarnya tak perlu rock pun. Boleh je dengan lagu macam drum and bass, upbeat music lah. Macam Shy FX or High Contrast. Ini nama-nama band macam drum and bass. Tak kenal band-band ni. Tak kenal band-band ni. Siapa ni Aiman? Fatalis, kalau nak laju laju boleh kak. Tu lagu untuk ke finish line bila join marathon. Lagi 1 km kita nak sampai, masa tu dengar lagu tu.
run. Bayangkan muka Aiman. Aiman! Adakah korang berdua yang aktif berlari sekarang lah eh? Adakah korang merasakan bahawa mat-mat dengan minah-minah ni yang duduk lari marathon, jogathon setiap sekali seminggu ni, adakah itu memadai untuk seorang individu biasa? Kalau dia dah buat benda ni seminggu sekali, kau rasa cukup Adlan? Dayang? Rasanya bergantung kepada badan dia jugalah. Kalau badan dia engineer untuk bergerak sebegitu, okay. Tapi macam I, personally for me, you nak I every week, every Saturday or Sunday lari 10km non-stop, rasanya tak boleh kot. Yang dia buat is maybe 2 times or 3 times maximum, not minimum a week lah. Kalau lagi kerap, lagi okay. Tapi tak adalah sampai 10km. Sekali run tu, kita always try to reach 5km. So, dia pun beginner juga, tak adalah mampu betul sampai run 10km macam Siva agak luar tu. Pada aku, apa objektif? Kalau kata trend, okay lah. Kau lari lah setiap kali, setiap and minggu. Maybe orang tu trend lah kot. Kalau trend, itu trend. Pada setiap minggu, mesti nak masuk. Kena sebab kawal masuk, nak kena post kat SM. Tapi kalau objektif untuk gaya duduk sihat, pada aku salah. Tak boleh. Setiap seminggu sekali, kau tak boleh. Berbalik pada asal kau cakap tu, 3 kali seminggu, itu gaya hidup sihat. Kau nak hidup sihat kan? So kalau kata tak mampu sebab kita kerja kan, tak mampu, okay. Kalau kata seminggu sekali, boleh. Kau mesti selang selika dengan training. 5km pun kalau kau tak training, tak boleh lari. Confirm kau akan injured. Sebab tu kadang orang rasa kena injured, lutut apa semua kan. So kalau sekadar nak sihat, bukan nak kurus eh, cukup ke sekali seminggu 10km tu? Kalau sekali seminggu tapi 10km tu, and then you pun kata yang tak semestinya you lari all the way 10km tu. Sometimes you walk, sometimes you setakat jogging saja, impact dia akan ada ataupun tidak. Kalau you tanya based on my pengalaman, once a week, no difference for me. Tak ada effect untuk I. I kena lari at least 3 times a week. Kalau bukan dekat luar pun dekat treadmill lah. Tapi treadmill boring lah. Tak suka rata treadmill. Dopamine yang dikatakan release dekat badan. Endorphin. Feeling tu best. Yang terbaik di dunia lah. Best. So ada setengah orang, dia buat untuk dapat rush tu. So benda tu sebenarnya elok ke? Macam nak cakap macam mana? Ataupun ia umpama sejenis dadah lah boleh dikatakan untuk setengah orang. Bila aku main takraw dulu, aku memang metabolisme yang tinggi dan seorang yang sangat senang berpeluh. Aku bukan setakat basah baju, memang kena bawa spare, kena tukar. Macam baru basuh baju, kasut aku nak kena berpeta-peta. So bila once aku dah stop takraw, aku macam rindu. Sebab tu aku running. Bila running, habis running, kau akan rasa macam keluar macam haba, tak haba. So macam kau puluh menitik-nitik. So benda tu macam, pada aku dia macam puas. Running paling senang untuk rasa benda tu lah. Layak ni antara individu yang setiap kali aku buka Instagram, sekarang ni lah. Kalau dulu aku dasyat selalu tengok. Kalau dulu lah aku selalu tengok dia benda make up, thank you, jom tapi makan, aku suka sekarang. Dah makan, whatever. Kalau aku suka. Fasa terbaru Dayang bukan lagi make up, bukan lagi skincare. Sekarang ni adalah training. Semalam aku tengok dia post, dia kata it was a bad run. Lepas tu nampak 2.31km je. Kan I kena influenza. I stop running tau. I cuma run atas treadmill saja. Before this, I memang almost everyday macam ketagih tau. Yeah. Everyday nak running sampai mak I call, I suruh I stop running. Datang balik rumah. So kita lari lah balik rumah. Bila dah start running, okay. First few rounds, almost 2km tu. 1.8km whatever dengan run tu, okay. And then tiba-tiba rasa macam shin ni sakit. Maybe hentak kuat sangat ke, mengejut ke run dekat luar. Banyak faktor yang menyebabkan mungkin kenapa dah yang sakit shin. Mungkin faktor permukaan, faktor kekerapan. Kasut pun mungkin sebab. Mungkin Dayang ni mungkin sebab belum ready untuk betul nak lari lah. Tak salahkan Dayang. Macam kadang kita macam Dayang cakap dia semangat kan. Tapi kita kena faham diri kita, kena faham dekat sistem training tu. Tapi aku faham macam Dayang ni kenapa. Bukan nak kata obses. Kadang-kadang kau tak semangat, kau rest lah hari ni. Kau punya rest hari ni tu boleh jadi rest selama-lamanya. Itu aku tak tahu Dayang sama, Lan sama ke tak. Personal struggle. Personal struggle. Sebab dulu aku ni jenis yang aktif. Aku kerap pergi gym. Kalau kau tak percaya, kau google lah gambar-gambar aku. Aku percaya sebab banyak kali bercerita benda ni. Tapi semua cerita lama. Semua cerita lama pun. Oh, cerita sekarang pun. Okay. Kalau dulu aku senang naik, senang turun. Sekarang ni aku nak turun. Contoh macam dulu dalam seminggu aku 2kg boleh turun. Kalau aku serius. Satu lagi, sekarang ni mungkin aku terasa motivasi nak workout sebab aku nak ada anak. Nak sihat ke sebab sekarang ni nak turun berat badan? Aku fikir sebab nak sihat je. Nak kurus, aku rasa aku kena buat 2 kali ganda apa yang aku buat sekarang. Motivasi tu ada, tapi aku tahu lepas seminggu 2 minggu aku akan gagal. Aku tahu kan. Lalas benda tu. Kau tunggulah ya dia kan. Kan. Lala benda tu macam itu yang aku tak berani nak cakap dah. Aku boleh start sekarang. Kan, macam I workout sekarang ni berbanding dengan maybe 4-5 tahun yang lepas. Kalau workout 2-3 kali seminggu dekat gym je pun, I boleh drop sampai 5kg. Sekarang ni I dah agak berat and I workout quite often juga pergi gym. Dayang almost everyday apa pergi gym. Berpeluh everyday. Tapi now dah, tak adalah tua tapi dah berusia sikit ni, kita realise yang sebenarnya
nak exercise ni tak semestinya untuk kurus. Maybe Dayang takkan kurus seperti dulu, tapi kita buat sebab nak sihat. I nak muscular, jantung, kardiovaskular yang elok. Tak nak pengsan-pengsan macam dulu bila jogging. So niat kita dah lain dah. Tak semestinya you kena kurus burn. Kalau you buat untuk you sihat, baguslah. Tapi that's good. Of course aku ada target aku sendirilah. Sebab kita ni pun dalam dunia penyiaran, kenalah nampak at least presentable. Contoh hari ni, kenapa aku pakai hitam? Hitam secara tak langsungnya membuat kita nampak kecil. Yelah, tapi hitam tu kan magic. Kalau gemuk tu gemuk juga lah. Pakai hitam macam mana pun. Betul-betul, that's true. Jadi walaupun sedar dia tak kurus, tapi tetap semangat. Sebab faham, janganlah bila kita niat awal tu kita nak gaya sihat, tapi bila ada objektif lain, kita nak sihat, nak kurus, tapi tak sampai kurus, kita fed up. Itu mungkin sebabkan jadi trend. Tips paling mudah untuk nak kekalkan niat running kita akan menjadikan kita terus konsisten. Beristiqomah. Wow. Jangan jadikan trend. Pada aku, nak running ke nak apa, kita kena happy. Kita kena enjoy. Kalau nak running, jangan memudaratkan diri. Apa-apa aktiviti fizikal tetap akan sakit. Bila sakit tu, kita slow down supaya kita happy. Dia bermula sebagai hobi. So, yes. Harap dia akan kekal sebagai hobi, bukan sebagai satu bebanan. Betul. Kalau dah rasa running tu bebanan, itu bila kita lose passion and kita tak nak buat dah. Yeah. So, kalau nak terus setia kepada aktiviti running ni, make sure minat tu sentiasa ada. Kalau rasa tak boleh push dah, jangan push juga. Jangan sakitkan diri sendiri. Nak tak nak je lah cerita dia. Orang kata nak si budaya, tak nak si budaya kan. Aku rasa aku kena balik pada berdekatan tu. Aku kena ada motivasi untuk buat benda tu. Sebab bila ada kelainan dalam rutin, aku percaya itu je lah cara yang aku boleh continue. Oh, kalau hari-hari treadmill, depan tengok dinding ya, bosan lah. 3, 4, 5, 6, Dayang, 7, 8, kita. 8, okay, ke belakang. 5, 6, 7, 8. Ada lori datang, lori datang, lori datang. Save bajet, so kita terpaksalah buat dekat parking kat ofis. Tengoklah, gaya pemakai atlet amatur yang baru nak berjenjak sebagai seorang pelari. Satu, dua, tiga, belakang, satu. Bagus ada yang. Four. Oh, dah boleh rasa lah. Five, seven, eight, kaki kiri. Baik, instructor. Burn macam hobi. Burn blur. Tadi orang kanan dia kiri. Aku main bola kidal lah. Sepatutnya ada apa body warm up jugalah. Abang Lan lah. Okay, lain kau pulang. Kita bagian bawah lah. Okay. So push maksimum yang boleh je. Jangan push lebih. Okay, tukar. Burn tu pun kasut sukan, Burn. Kasut sukan lah. Kereta. Eh, kenapa lah kita buat ke kapal? Kata nak pergi ke taman. Okay, sekolah. Jadi tips yang paling berguna, pilihlah tempat yang bersesuaian untuk aktiviti harian anda. Okey, jom. Mana kita nak jogging? Onkan apps anda. Hussein Kapak ni seorang 20 meter. Kita just lari sebab banyak yang kita mampu. Jom, bermula daripada sini. Okey, jom. Pada pelari wanita, rambut make sure ikat betul-betul. Nanti jadi jenis. Macam mana? Tip untuk lelaki tulen dengan pakaian macam burn. Seluar dalam longgar. Seluar dalam longgar sebab peluh. Okey je. Apa burn tak okey? Burn penyentuk. Padahal dia yang shortcut. Lepas ni aku akan maintain swimming, gym, daripada jogging. Minat. Tapi mungkin pemandangan kena indah sikit lah. Ni aku ni aku kiki kan tengok tai burung. According to my app, kita berjaya run 0.25 km. Okey tu. 200 meter. 1/4 daripada 1 km. Banggalah. Shin sakit tiba-tiba. Hey, kram sel. Kram doh, serius. Saya nak muntahlah.